Selamat siang pemirsa, bersama saya Claudia Nicola dan tepatnya sekarang saya sedang berada di depan gedung DBL Arena Surabaya. Hari ini 2 Agustus 2017 sedang diadakan pertandingan basket antara SMA Katolik St. Louis 1 melawan SMK Negeri 2 Surabaya. Sedang berada di area DBL Arena untuk quarter keempat. St. Louis unggul dengan skor 63. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing. Dilihat di sebelah kiri saya ada supporter dari SMA Katolik St. Louis 1 yang dengan bersemangat mendukung tim basketnya, dan juga ada supporter dari SMK Negeri 2 Surabaya yang juga sangat meriah untuk mendukung tim basket untuk melawan pada hari ini. Akhirnya pertandingan dimenangkan oleh SMA Katolik St. Louis 1. Saya mengucapkan selamat kepada tim basket SMA Katolik St. Louis 1. Dan tempat di samping saya ada pemain basket St. Louis 1 bersama dengan Jason. Ya, bagaimana Jason hari ini pertandingannya melawan SMK Negeri 2 Surabaya? Ya, kita main bagus hari ini. Ya, lumayan lah, kita bisa menang jauh, terus kita bisa ya main lumayan kompak lah mainnya. Kita percaya diri banget pas tadi. Kira-kira untuk mempersiapkan rentetan pertandingan basket tahun ini berapa lama? Sejak mungkin tahun lalu ya, pas kelas 10-nya baru masuk, pas baru masuk itu kita udah latihan. Tapi kalau latihan intensifnya itu pas lebaran yang kemarin. Mulai dari lebaran, pertandingan selanjutnya kira-kira harapannya apa untuk pertandingan selanjutnya? Ya, kita bisa main lebih kompak lagi, terus lebih percaya diri, terus ya soalnya nanti next game kita lawan yang lebih berat, ya semoga kita bisa tambah pede lah, bisa meraih juara tahun ini juga. Oke, terima kasih Jason. Bersama saya Claudia Nicola, St. Louis TV melaporkan.